Minggu malam, tepatnya di depan salah seko mall di Kota Jambi, terjadi perkelahian petugas parkir dengan pengendara mobil. Kejadian berawal dari pengendara mobil yang hampir menabrak petugas parkir. Yang satu, petugas parkir sedang mengatur kendaraan yang nak keluar, sehingga menyebabkan adu mulut hingga berujung perkelahian. Pantauan di lapangan, adu fisik yang berdurasi cukup lama itu akhirnya dapat dipisahkan oleh petugas pamdal mall dan pejalan kaki yang sedang melintas di tempat kejadian perkara. Keduanya akhirnya bisa dipisahkan meski mendapatkan luka lebam akibat bentukan aspal. Datuk Rakas, Jambi TV.